Badan Informasi Geospasial telah mengalami transformasi dari Baku Surtanal pada tahun 1969 hingga 2011. Tentu peran dan tanggung jawab dalam bidang geospasial di Indonesia semakin berkembang. Pada tahun 2011, lahirlah Badan Informasi Geospasial untuk menjawab tantangan akan kebutuhan informasi geospasial yang semakin berkembang. 53 tahun sudah kita hadir sejak Baku Surtanal sampai dengan saat ini untuk negeri kita. Segala upaya telah dilakukan demi terlaksananya dengan baik. Satu peta, satu data, satu Nusantara. Data adalah kekuatan baru pada hari ini maupun di masa depan. Negara yang kuat dan maju adalah negara yang menguasai data, informasi, dan teknologi geospasial. Geographic Information System, GeoAI, GeoBig Data adalah sangat penting agar kita bisa memetakan secara akurat sumber daya alam, lingkungan maupun mineral yang dimiliki. Saya yakin dengan dukungan dan sinergi yang kuat dari semua pihak, kita dapat mewujudkan satu peta, satu data untuk menuju Indonesia emas, mewujudkan Indonesia maju. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan sistem informasi peta indikatif tumpang tindih sebagai sistem monitoring dan evaluasi penyelesaian ketidaksesuaian. Kemarin telah terlaksana Rakernas Kebijakan Satu Peta. Sudah kita sampaikan capaian percepatan kebijakan Satu Peta yang diantaranya terkait dengan kompilasi data informasi geospasial tematik, integrasi data informasi geospasial yang dikoreksi dan diverifikasi terhadap informasi geospasial dasar. Sinkronisasi juga telah dilakukan yang merupakan analisis tumpang tindih antar informasi geospasial dan berbagi pakai informasi geospasial tematik melalui jaringan informasi geospasial nasional. Peran kita dalam membuat regulasi, melaksanakan eksekusi, dan berkoordinasi terus kita emban, termasuk juga dalam hal batas wilayah, baik dalam pemetaan batas wilayah nasional maupun batas wilayah dengan negara tetangga. Badan Informasi Geospasial juga bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan informasi geospasial dan turut mendukung kegiatan Global Ocean Account Partnership melalui penyusunan peta neraca sumber daya alam laut yang bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik. Kita juga menyediakan seluruh informasi geospasial dengan sistem digital yang akurat dan terintegrasi dengan sistem koordinat nasional dan global. Data ini akan dijadikan pijakan pengelolaan dan pembangunan nasional. Semoga di ulang tahun ke-53 ini, Badan Informasi Geospasial semakin dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Jangan pernah lelah untuk informasi geospasial yang lebih baik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan sehat selalu. Selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-53 kepada Badan Informasi Geospasial. Saya sampaikan apresiasi atas berbagai penghargaan yang diterima Badan Informasi Geospasial selama 53 tahun ini. Melalui peringatan Hari Informasi Geospasial pada tahun ini, kita semua berharap BIG dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi geospasial, utamanya informasi geospasial dasar. Banyak hal yang juga perlu mendapatkan perhatian, seperti percepatan penyediaan peta dasar skala besar, percepatan pengintegrasian informasi geospasial tematik melalui kebijakan satu peta, serta penguatan
penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial di Indonesia. Saya yakin BG dapat memenuhinya itu, dan tentu kita harapkan ke depan BG semakin berprestasi, semakin profesional dalam melaksanakan pelayanan publik, serta mampu mendorong tercapainya visi Indonesia Emas tahun 2040. Semoga Badan Informasi Geospasial senantiasa sukses dalam mengupayakan kebijakan satu peta, satu data menuju Indonesia Emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, pembangunan Indonesia terus berjalan sesuai dengan cita-cita rakyat dan para pemimpin bangsa. Melalui kerjasama berbagai pihak, salah satunya adalah dari Badan Informasi Geospasial yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan satu peta atau One Map Policy. Saya, Marskal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, beserta jajaran mengucapkan selamat memperingati Hari Informasi Geospasial ke-53. Tetap semangat dalam menyajikan data-data spasial yang tepat dan akurat demi peningkatan kesejahteraan Indonesia. Satu peta, satu data menuju Indonesia Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengucapkan selamat memperingati 53 Hari Informasi Geospasial tahun 2022. Kementerian SDM sangat mengapresiasi peluncuran kebijakan satu peta yang telah dilaksanakan. Kebijakan peta informasi geospasial tematik yang telah terintegrasi antar kementerian lembaga dapat membantu menghindari terjadinya tumpang tindih lahan dan ketidaksesuaian penggunaan lahan berdasarkan tata ruang wilayah. Sebagai kementerian yang bertugas untuk mengelola sumber daya alam dan penyediaan infrastruktur energi, serta mitigasi bencana geologi di seluruh wilayah Nusantara, keberadaan informasi geospasial yang akurat dan dinamis menjadi alat bantu dalam pengambilan kebijakan yang tepat untuk mendorong peningkatan investasi dan mitigasi bencana geologi. Melalui berbagai kemudahan dan inovasi layanan yang andal, diharapkan informasi geospasial dapat terus memberikan manfaat bagi pembangunan infrastruktur energi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selamat memperingati ke-53 Hari Informasi Geospasial tahun 2022. Satu peta, satu data menuju Indonesia Emas. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membimbing dan melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BG OK. BIG Spesial. BIG Spesial. BIG OK. BIG BIG OK. BIG Special. BIG Spesial. BIG Spesial. BIG Spesial.